Hai, jumpa lagi di kamar kos. Hari ini aku akan cobain game Persona 5 di emulator PlayStation 3, yaitu RPCS 3. Karena itu jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutin videonya setelah yang satu ini. Jadi PC yang aku gunain untuk uji coba game berjudul Persona 5 ini memiliki spesifikasi yaitu AMD Ryzen 5 2600, kondisi stok tanpa di overclock. Sedangkan VGA-nya Nvidia GT1030. VGA paling murah yang bisa didapetin dengan harga 1 jutaan di tahun 2022. RAM-nya 8GB tanpa di overclock. Oke, sekarang kita download dulu emulatornya di website resmi RPCS 3. Settingnya bisa kalian lihat seperti ini. Kita masukin gamenya, tunggu proses compile dulu. FPS monitornya pakai MSI Afterburner. Dan gameplay dari Persona 5 menggunakan emulator RPCS 3. This story is a work of fiction. Now get running! But I have to say, showing yourself above that crowd earlier was excellent. Nice work as always, Joker. Let's go.
tadi hasil uji coba game Persona 5 pada emulator PlayStation 3 yaitu RPCS 3. Nah, meskipun pakai GPU low end 1030, namun game tetap berjalan meskipun terkadang masih shuttering.